Oh, seseorang akan membawakan hadiah untukmu. Oh my god. Akan bertemu, tapi masih sedikit kekanakan ya sifatnya. Seseorang akan membawakan hadiah untukmu. Mungkin dia bawa sesuatu yang surprise gitu ya. Terus. Oke, dia yakin ternyata ya. Setelah sekian lama mungkin sudah menimbang-nimbang. Dia memikirkan tentang kamu dan hubungan dengan dia. Akhirnya dia yakin untuk memilihmu. Memutuskan untuk bersamamu ya. Guys, waktu aku shuffle kartu ini, dia kayak macet. Tapi akhirnya jadi satu gitu. Ya mungkin ini juga pertanda untuk kalian ya. Wow, semoga beneran ya. Aquarius, wow. Kan ada pertumbuhan. Ya kan, guys? Ini kartunya tiba-tiba muncul gitu loh. Kayak. Coba ya. Akan ada kebahagiaan dan keinginan yang terwujud, mimpimu yang menjadi kenyataan. Ini masih di dalam perjalanan ya. Jadi akan ada penentuan setelah ini. Ya ini berhubungan dengan yang tadi ya. Aku yakin. Kartunya. Ini seseorang yang berumah tangga ya. Dan dia akan memilih salah satu. Kemungkinannya dia akan memilih kamu di sini. Kamu akan segera bahagia, insya Allah. Sepertinya dia sudah mengantongi sedikit ya pengetahuan tentang kamu dan dia yakin. Nah ini ada hubungannya juga. Kompas ini dia, ya masih dalam perjalanan. Bisa jadi perjalanan maksudnya di sini tuh spiritual gitu ya. Sedang dalam proses pencarian, oke? Pencarian tentang tujuan hubungan kalian berdua gitu. Setelah dia mengetahui banyak literasi tentang diri kamu dan dia mencocokkan dengan ya menyocokkan dengan dirinya dia, akhirnya kalian nanti akan bersatu dan ini terjadi tanpa sepengetahuanmu, akan jadi sebuah kejutan gitu nantinya, oke? Kejutan, surprise, hadiah, cocok ya guys. Good luck and see ya.